Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat YouTube? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezeki teman-teman. Baik teman-teman, ini namanya tanaman bidara. Tanaman ini sangat mahal harganya. Yang kisaran yang seperti saya perlihatkan di dalam video ini kisarannya Rp150.000. Jika teman-teman melihat tanaman ini atau ada yang ingin menjual, silakan teman-teman bisa berbisnis untuk menjual tanaman bidara, karena tanaman bidara ini sangat mahal harganya. Anda bisa cek di e-commerce bahwa tanaman atau daun bidara ini sangatlah mahal harganya ya teman-teman. Manfaat daun bidara bagi kesehatan dan kecantikan yang perlu teman-teman ketahui adalah salah satu obat tradisional yang bisa diolah sendiri di rumah kita. Namun belum banyak orang yang memanfaatkan kandungan daun bidara yang ternyata penuh khasiat ini. Bidara termasuk pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa seluruh bagian dari tanaman bidara ini dapat kita manfaatkan. Nah, sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan teman-teman yang baru datang di channel ini untuk men-subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian benar-benar luar biasa. Baik teman-teman, kita akan berbagi memanfaatkan daun bidara ini untuk mengatasi masalah jerawat. Apakah teman-teman malu dan berusaha menutupi jerawat di wajah dengan masker? Kali ini, daun bidara siap memberikan khasiat dan manfaatnya bagi kesehatan kulit. Daun bidara membantu membersihkan dan menjaga kulit. Caranya cukup mudah ya teman-teman, cukup siapkan daun bidara sebanyak 5 lembar atau secukupnya disesuaikan dengan kebutuhan area jerawat yang ditumbuhi atau yang berada di dalam wajah teman-teman. Kemudian daun bidaranya tumbuk di atas cobek sampai menjadi halus. Beri sedikit air atau air perasan lemon hingga menjadi kental berbentuk sebuah pasta. Setelah bahannya seperti pasta tadi ya, hingga kental, oleskan pada bagian wajah teman-teman yang memiliki masalah berjerawat, atau gunakan racikan daun bidara ini sebagai masker. Setelah itu diamkan selama 20 menit atau sampai mengering. Lalu bilas wajah teman-teman hingga bersih. Lakukan cara ini sebanyak 3-4 kali dalam 1 minggu selama 2 bulan. Jika teman-teman tidak menemukan daun bidara segar, dapat menggunakan bubuk ekstrak daun bidara di toko herbal dan apotek. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan edisi konten yang saya sajikan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Akhir kata, admin pamit undur diri. Semoga ulasan singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.